Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada sahabat Alwisa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam dengan bikaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Jalan-jalan ke Samarinda, tak lupa membeli nasi. Perkenalkan, nama saya Hamida, Da'iyah Alwisa siap beraksi. Sobat Alwisa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul pentingnya meninggalkan pacaran saat di bulan Ramadan. Sobat Alwisa, mengapa saya mengambil tema pentingnya meninggalkan pacaran saat di bulan Ramadan ini? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang amat suci dan sakral. Ketika kita berpacaran pada saat bulan Ramadan ini cuma mendatangkan dosa yang sia-sia. Perlu diketahui bersama bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita punya kewajiban untuk meninggalkan maksiat. Contohnya seperti meninggalkan pacaran saat bulan Ramadan ini. Sobat Alwisa, ingat, jangan sekali-kali kamu berpacaran, karena pacaran itu tidak enak. Pacaran hanya mendatangkan kecewa dan membuat luka, sakit, menderita. Memang benar, pacaran itu tidak enak. Kadang kita melihat orang yang berpacaran itu sibuk, gelisah, sedih, galau. Karena sering bertengkar, sering kecewa, sering dilukai oleh pasangannya. Sedangkan kalau kita melihat orang yang jomblo, bukan karena tidak laku, melainkan dia sibuk menyibukkan dirinya, menghabiskan masa mudanya dengan sebuah prestasi yang diperjuangkan. Wahai para jomblo, mending lebih enak jadi jomblo. Kenapa? Jomblo itu memang banyak temannya. Ketika dia menembak seorang cewek, kemudian si cewek itu berkata, "Maaf, lebih baik kita temenan saja." Gimana Sobat Alwisa? Rasanya sakit bukan? Ingat, menjadi jomblo itu bebas. Bisa chattingan dengan siapapun. Tidak ada yang melarang. Dan perlu diingat, orang yang berpacaran pada saat bulan Ramadan ini hanya mendatangkan sia-sia. Mending dari pacaran pada saat di bulan Ramadan ini, mari kita luangkan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Contohnya seperti sedekah, tadarus Al-Quran, berzikir, dan amal-amal baik lainnya. Wahai para jomblo, maka jadi jomblo kita harus pede, tidak usah iri terhadap teman-teman yang terlalu sibuk dengan pacarnya. Dengan jadi jomblo, kita bisa minder, kita bisa menjauh, kita bisa selamat dari yang namanya perbuatan dosa. Sebagaimana kamu menjadi jomblo, seharusnya beruntung karena jauh dari dosa. Percaya enggak percaya, itu urusan ente. Sobat Alwisa yang dirahmati Allah, kembali lagi ke tema pentingnya meninggalkan pacaran saat di bulan Ramadan di atas. Pacaran
bukan menjadi sebuah kebutuhan yang pokok. Jadi, salah orang yang mengatakan jomblo itu ngenes. Justru, anak-anak yang terlalu dalam pacaranlah yang ngenes. Dan ingat, pacaran itu hampir sama dengan zina, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Saling bersentuhan, memanggil dengan sebutan sayang, dan lebih parahnya lagi, menghabiskan malam berdua apa yang mereka lakukan. Naudzubillahi min dzalik. Seperti yang dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian bergaul dengan wanita yang bukan muhrim. Sobat Alwisa yang dirahmati Allah. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari kultum ini bahwasanya ketika saat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, kita dilarang untuk melakukan perbuatan maksiat. Contohnya, seperti berpacaran dengan lawan jenis. Karena itu semua akan mendatangkan dosa yang sia-sia. Maka dari itu, Sobat Alwisa, melalui puasa Ramadan ini, mulai dari sekarang, sadarilah dan renungkanlah buat apa kita berpacaran. Pacaran itu bukan ibadah, tidak mendatangkan faedah, tetapi justru mendatangkan muzorot. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua senantiasa tetap dalam lindungan Allah, diberikan magfirah, diberikan hidayah, mendapatkan ampunan, mendapatkan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukup ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk Sobat Alwisa, selamat berbuka puasa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, ihdinas syiratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.